kira penangan saya lah selama tinggal di Lundu 36 tahun ini. Kalau berbandingkan semasa dulu lah, saya rasa semenjak kita dipegang oleh Datuk Nan bermula dah masuk ke titik tunggal ni, perubahan di Lundu ni memang nampak ketara lah. Seperti kita nampak jalan-jalan kampung, patut infrastruktur seperti bekalan air, bekalan elektrik, semua memang katakan di Lundu ni. Saya sebab saya pernah bekerja sebagai kampung-kampung seperti Kampung Kendai dulu kan, memang tidak ada jalan raya, memang tidak ada lampu daripada pembakalan elektrik ni. So, sekarang kita boleh tengok semua kampung di daerah Lundu ni boleh didatangi oleh kenderaan-kenderaan semua. Memang nampak jauh berbeza. Dan apakah lagi semenjak Tok Nan menjadi CM sebelum dia pilihan raya yang ke-13 dulu. Jadi janji-janji Tok Nan nak membina Sintrek, sekolah UNM dan jalan dari Pandan ke kampung Pugu yang bernilai 60 juta telah pun dilaksanakan, sedang dalam pembinaan sekarang ini. Itulah lebih baiknya Puan Seri Jemilah ini dicalonkan untuk menghenti kerana ada mungkin beliau ini lebih akrab dengan penduduk kampung Lundu ini dan selalu mengikut arwah Tok Nan ke mana-mana. Dia tahu masalah-masalah di kampung ini, di daerah Lundu, dan dia tahu masalah-masalah yang telah dirancangkan oleh Tok Nan. Itu yang seeloknya. Dan kami Lundu boleh katakan kalau nak katakan 1% tu kita tak berani lah kan, sebab dah depan mangkar masukkan. Kalau 94%, saya kata memang penduduk Lundu ni memang nyokong 100% pada ini Puan Seri lah. Sebab kalau di Lundu ni lah, kalau Tok Nan datang ke kampung-kampung, bermakna majlis yang official tu, coba kita tahu kalau Tok Nan datang ke Kampung Blungai contoh dulu kan, majlis official tu Tok Nan punya, tetapi mesti dia yang lebih lagi buat program. Jadi rakyat tu lebih mesra dengan dia. Pandangan saya, kalau pemakaian ni, dia menyedari beliau kedua-dua calon ni menyedari memang tidak akan menang di N3 Tanjung Datuk ni. Tetapi memandangkan parti ini, parti PBD baru ni adalah kecil. Parti STAR ni memang adalah kecil. Tapi mereka ingin menonjolkan parti. Dia bukan, sekarang ni parti kedua-dua parti ini menghantar ke calon bukan nak menonjol ke calon. Nak menonjol ke parti. Dia bukan nak menonjol ke calon. Nak menonjol ke parti. Boleh kena. Kalau ditonjol ke calon, parti ini memang tak terkenal. Tapi dengan ada di calon sini, mana parti ini, oh STAR ada, PBD baru ada. Kalau dia menunjukkan calon, memang tak ada harapan. Dia nak menunjukkan parti dia, nak memperkenalkan parti dia saja. Itu tujuan sebenarnya ini. Memadakan negara kita ni demokrasi kan. Kita tak boleh menghalang siapa-siapa untuk bertanding. Semua yang kemampuan dan yang ada kemampuan, yang mahu, semua boleh bertanding. Tetapi itu tadi, kita memadakan, bukanlah kata kita tidak menghormatkan kepada arwah Tok Nan kan. Tapi kalau boleh, kita nak adakan di Lundu ni, tidak ada lawan kan, kita menang pertanding tanpa pertandingan, tetapi mengandalkan negara ini demokrasi, kita biarkanlah itu semua mereka. Tapi itu terpulang kepada rakyat lagi menilaikan yang mana kaca, yang mana batu, itu menilaikan.